Ustaz, dalam beberapa hari ini saya nonton tentang kontroversi bumi datar bukan bulat. Ijma ulama dinukil oleh ulama Saudi Arabia, ijma Quran hadis, ijma qiyas, ulama ijma bahwa bumi ini bulat. Dan bagi saya tak berpengaruh, mau petak, mau lonjong, mau segitiga. Pusing gara-gara itu. Al-Kahfi 17 ayat 33. Ijma ulama, dia mau melawan ijma. Matahari berjalan di tempat edarnya, sedang kita ketemu. Ijma ulama. Saya pegang pada ijma. Ini ulama yang ini muncul baru 2-3 hari, 2-3 orang. Ulama ijma. Ibnu Taimiyah menceritakan ijma ulama. Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang ketat dalam masalah ini. Sama siapa saja wudhu kita tak batal saat bersentuhan. Mak saya, adik saya, kakak saya, makcik saya, adik emak saya, kakak emak saya, makcik saya, adik ayah saya, emak saya, nenek saya, adik nenek saya, anak perempuan saya, cucu perempuan saya. Itu yang mahram, yang wudhu tak batal. Menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i aja itu yang begitu. Kalau mazhab Hanafi, bersentuh tak apa-apa. Bersentuh sama siapa pun tak apa-apa. Sama orang, sama yang tak mahram, bersentuh kulit. Karena makna lamastumun nisa, makna situ bukan bersentuh, makna maaf cakap jima baru batal. Berjima baru batal. Kalau bersentuh tak batal, kata Hanafi. Kalau Maliki, bersentuh bersyahwat. Bersentuh bersyahwat baru batal. Kalau tak bersyahwat tak batal. Ada di dunia ini apabila menikah tak memiliki dana yang besar. Karena sudah 3 wanita yang ingin saya nikahi tapi memberi antaran yang banyak, 50 juta. Saya mundur, Pak Ustaz. Beli karton besar, anak-anak muda kumpul kalian ramai-ramai, beli karton besar, turun ke jalan, turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi, zina merajalela. Itu sudah hukum sebab akibat. Tinggikan harga mahar, zina merajalela. Banyak orang ini lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Ditawar baik-baik, Pak, kupinang anakmu, Pak, wani piro, berani berapa ente? Setelah terjadi apa yang terjadi, Pak, anakmu sudah hamil 2 bulan, Pak, nikahlah kalian. Jaga baik-baik. Puasa mengontrol hawa nafsu siang hari, malam hari. Setelah itu mengapa? Gimana tuh Pak Ustaz? Puasa malam tak ada. Kalau nak hawa nafsu antum tak terkontrol, puasa juga antum malam. Jangan. Bid'ah dalalah itu. Maka kita jaga diri kita. Kalau sudah 13 jam setengah kau sanggup, maka yang 10 jam tentu lebih sanggup karena lebih pendek. Jagalah aktivitas banyak. Yang anak-anak muda ikut futsal, berenang. Di tempat lain berenang payah, kolam renang mahal, dia bukan baru. Terjun ke Sungai Sia. Naik di jembatan Leton turun, ke bawah. Bukan cuma hawa nafsu antum yang hilang, antum pun hilang sekalian. Pergi berkuda, berkuda sana ke Ukura, naik kuda. Naik kuda 1 jam sama dengan 1000 push up. Setelah itu habis tarawih, tidur, capek. Nafsu itu harus dibakar semuanya. Mohon penjelasan tentang Ahlussunnah wal Jamaah. NU Ahlussunnah, Muhammadiyah Ahlussunnah, Perti Ahlussunnah, semua yang berpegang dengan sunnah itu Ahlussunnah. Jangan kalian kotak-kotakkan Ahlussunnah. Ahlussunnahnya kami, Ustaz Sunnah. Sampai sekarang ada pula warung sunnah. Artinya warung dia yang sunnah, berarti warung yang lain warung bid'ah lah itu. Karena lawan dari sunnah bid'ah. Semua ormas-ormas itu Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali yang sudah keluar dari sunnah. Dulu kalau dikatakan bid'ah itu apa? Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu yang bukan Ahlussunnah. Ini ndak, NU tak Ahlussunnah, Muhammadiyah tak Ahlussunnah, Perti tak Ahlussunnah, mereka ini tak Ahlussunnah. Lalu yang Ahlussunnah siapa? Kita saja. Ndak. Kenapa surat Yasin jadi idola daripada surat yang lain? Dikit-dikit baca Yasin, dikit-dikit baca Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Kalau tak ada hadis itu, takkan dimuliakan orang surat Yasin.
Quran semua kita muliakan, tapi di antara Quran-Quran ayat-ayat-ayat ada keutamaan-keutamaan khusus. Man qara'a yasin fil lailatin, siapa yang baca yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Tengok tafsir Ibnu Katsir, idza quri'a fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah mudahkan dia. Kata Imam Ibnu Katsir, dibacakan pada perkara sulit, sulit rezeki, sulit anak mau lahir, sulit mau mati, nah, dibacakan surat yasin. Baca yasin tak salah, seumur hidup baca yasin masalah. Kami dengar ceramah Buya Yahya, beliau mengatakan akidah seorang tidak benar apabila tidak bergabung Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Malaysia adalah Islam, tapi dibatasi. Islam dalam masalah fikih mazhab Syafi'i, dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah tasawuf Junaid Baghdadi dan Al-Ghazali, itu Malaysia. Maka siapa saja yang mau ceramah ke Malaysia, 2 bulan sebelumnya kirim ijazah, fotokopi paspor, ijazah S1 saya, ijazah S2 saya kirim ke Kuala Lumpur sebelum ceramah, diperiksa oleh mufti, ini orangnya tak keluar daripada ini. Dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali. Keluar daripada ini, tak khawatir umat ini sesat. Buka, buka kanun asasi Aceh. Aceh begitu juga. Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah dibatasi 3. Ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan NU adalah 3. Hasyim Asy'ari, NU itu 3. Dalam masalah akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah fikih tak boleh keluar dari 4 mazhab, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan akidah seorang tak benar apabila tidak bermazhab. Macam mana tak bermazhab? Datang orang nanya ke saya, Ustaz, boleh tak saya tak bermazhab? Saya bilang kalau ente tak bermazhab, berarti ente langsung kembali ke Quran dan Sunnah. Iya. Lalu dalam masalah Sunnah ente ikut siapa? Saya ambil dari Sahih Bukhari. Kalau ente ambil dari Sahih Bukhari, berarti ente namanya sedang bermazhab Bukhari. Kalau antum tak bermazhab, berarti antum langsung jumpa Nabi. Nah, saya mau nanya, siapa di Pekanbaru ini yang jumpa Nabi? Mau jumpa saya mau belajar hadis sama dia. Berarti sanadnya langsung, saya, dia, Nabi langsung. Kan hebat tuh. Bagaimana kalau ada golongan tertentu mengatakan tak perlu bermazhab apabila dia tidak benar akidahnya, Ustaz? Mufti Saudi Arabia namanya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengaku dalam kitabnya, aku bermazhab Hambali. Mufti itu jenderal bintang 7-nya, puncaknya. Jadi kalau yang kopral-kopral mengaku tak bermazhab, maklum sendirilah. Sedang jenderalnya aja ngaku bermazhab kok. Ustaz, bisa diceritakan agama Yahudi kok sampai yakin kali dengan agamanya? Itulah isi pembahasan kita tadi. Yang selama hampir sejam tadi, mereka yakin betul dengan agamanya. Keyakinan itu di dalam. Dia yakin dia bangsa pilihan Tuhan. Dia yakin bahwa Mesias akan datang. Dia yakin bahwa ini bumi dijanjikan Tuhan. Dia yakin dia akan menguasai dunia. Kita kenapa tak yakin? Karena kita tidak beribadah. Maka ilmu ini jangan hanya setakat telinga saja. Yakin akan masuk kalau kita amalkan. Yahudi itu, tengok semalam saya dikirim anak-anak Yahudi membaca kitab, memanjangkan ini ya, pakai topi baca. Anak-anak itu dari kecil, anak-anak kita suruh hafal juz 30, lomba tahfiz Quran. Itu yang akan menanamkan kepalanya. Bawa dia sholat tarawih, bawa dia ke masjid, bawa amal. Yahudi melakukan itu, kita tak melakukan itu. Agama di sekolah minim, maka jangan heran banyak orang Islam tak paham agama. Mereka enggak, agama diperkuatnya. Yang berkuasa di Yahudi itu sekarang siapa? Garis kanan yang ekstrim. Yahudi yang ekstrim itu yang dijadikannya sebagai ulama. Tempat kita yang liberal dijadikan ulama, yang ekstrim malah ditangkap, ya hancurlah. Bagaimana pembagian zakat fitrah yang afdal pada zaman sekarang?
kan terdapat fakir miskin. Yang dikatakan miskin masa Nabi dulu memang tak memiliki apapun. Yang sekarang orang merasa dirinya fakir miskin menerima zakat katanya. Namun dia memiliki Honda dan lain-lain. Miskin, fakir, fakir tak ada income sama sekali. Tidak ada income sama sekali, fakir. Janda tua, suami meninggal, anak tak ada, sebatang kara, fakir. Miskin, ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan. Misalnya orang Pekanbaru standar hidupnya 2 juta, dia cuma 1 juta sebulan. Nah, maka dia termasuk miskin. Adapun sepeda motor itu alat bukan harta. Jangan nanti kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat. Zaman Nabi dulu orang bukan punya motor, punya kuda. Kuda itu alat transportasi. Dia tak punya pemasukan. Mana lebih mahal kuda sama Honda? Ya mahal kuda. Kuda itu paling murah 70 juta. Yamaha Mio 15 dapat. Jadi kalau ada orang punya motor tak dikasih zakat, dia miskin. Kalau pendapatannya tak ada. Nah ini, jadi jangan standarnya motor. Asal punya motor kaya, tak bisa jadi hukum motor. Quran. Quran. Quran.